Sebuah unggahan rekaman dashcam mobil viral menjadi ajang perdebatan di media sosial, memperlihatkan pengendara sepeda motor dengan kondisi tanpa lampu dan tak menggunakan helm diduga sedang menghindari lubang di jalan tiba-tiba tertabrak mobil dari lawan arah. Dari keterangan video disebutkan bahwa selain tanpa lampu dan helm, ternyata pajak sepeda motor tersebut juga mati. Dalam keterangan yang sama juga tertulis bahwa pengendara motor akhirnya mengalami patah tulang paha kanan dan dilarikan ke rumah sakit oleh pengendara mobil yang terlibat, sedangkan warganet tak henti-henti membahas tentang harus atau tidaknya pengemudi mobil bertanggung jawab dalam insiden itu.